kepiting lucu. Masya Allah. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Pada pagi ni kita nak main ke laut. Kita nak tengok-tengok binatang-binatang laut. Dah lama juga tak pergi berkarang ni, main ke pantai. Kita nak cari apa, nak tengok-tengok apa yang kita jumpa di pantai ni. Tapi di sini kurang ada apa, rumput-rumput laut tu. Banyak pasir aja. Ini bagus kalau untuk berenang, untuk budak-budak berenang. Kerana dia tak ada karang, tak ada macam kan. Aman lah kalau untuk berenang budak-budak. Ini jernih sekali. Sedap mandi. Tapi kerana tak ada niat nak mandi, tak ada bawa perlengkapan mandi, kita jalan-jalan saja. Guys, tadi kita nampak kepiting ada tenggelam loh di sini ni. Ini. Nah, ini kan. Allahu Akbar. Lari dia. Lari dia. Kita cari lagi. Kecil loh dia. Mana dia tadi? Mana dia? Ada kepiting lucu loh. Nah. Ada kepiting lucu. Lepas kena. Okay, cuba kita ambil ya. Alah, lari dia. Nah, dia kita ambil ya. Mana dia? Nanti kena kejepit kita. Okay. Ya. Habis dia. Nah. Nih. Tu anak kepiting ranjungan tu. Nih. Mat. Tak berani pegang adik dia. Okay, kita balikkan ke habis tadi kan dia masih kecil. Oh. Yang nampak anak-anak dia aje. Kalau besar dia nak juga. Ini besarnya bang. Badan dia mana? Enggak ada benar. Eh, ada. Cepat korek aja. Tak boleh lah, nanti kena jepit lah. Eh ya Allah, enggak besar kali. Enggak apa pula sini. Ini eh. Terus. Ha tu tu tu. Oh, ini ketam yang tadi. Beda. Mana badan dia? Agak besar loh. Segini aja. Enggak ada mana tadi dia? Enggak tahu. Kena jepit juga aku. Dapat. Kita lihat eh. Oh, ngadap sana dia. Kita harus taruh ngadap dia. Nanti dia jepit kita. Mampus jepit. Sakit juga weh. Pernah kena jepit dia. Lumayan. Masih kecil. Jepit. Kita cari yang besar, bisa bawa balik. Anak. Ada. Itu. Allahu Akbar. Ya. Anak ketam ranjungan banyak tapi mak dia tak ada. Anak dia je banyak. Pasti ada mak dia. Jadi kita cari.
Tu dia lagi gendong anak dia lah. Ayat. Ketam tu lagi gendong anak dia. Lagi gendong anak dia. Tu dia lagi gendong anak dia. Nampak tak tu? Anak dia. Nampak kan? Comel. Ayat. Ada ubur-ubur. Tapi tak tahu ni ubur-ubur ni yang gatal ke tidak ni. Tapi tak berani nak pegang. Ayat. Ada ubur-ubur. Tapi ni tak tahu ni yang gatal apa tidak. Kan ada tu ubur-ubur yang gatal. Kalau kita pegang. Tak tahu juga. Allahu Akbar. Tahu cepat gaya dia. Macam mana cara dia ni? Allahu Akbar. Oi. Ada ketam ranjungan. Coba kita ambil, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan. Ayat. Ayat. Nih. Anak ranjungan. Tuh. Nih. Nih, coba tengok. Tapi anak masih anak dia. Kalau besar bagus, kita buat balik. Terbos. Mana bisa? Jarah. Tu. Ya kan? Tu. Baby crab. Baby crab ni. Okay, kita lepaskan nanti kalau dah besar baru kita ambil. Nanti kami datang lagi. Okay, bye. Besar yang ini. Tu korang nampak tak apa dia punya warna tu sama dengan warna air bening. Jadi tak nampak sangatlah kalau kalau dengan mata langsung nampak. Tapi pakai kamera tak tahu . Korang boleh tengok tu. Apalagi musim ubur-ubur ini bahaya atau tidak . Tolong komen. Ada yang tahu ni ubur-ubur jenis ni berbahaya atau tidak? Kan ada tu yang kalau dipegang gatal atau racun gitu, tak tahulah aku. Tuh ni kan. Mudah-mudahan nampak . Cantik warna dia tapi ada bintik-bintik kat kepala dia tu. Okay. Hari libur main ke pantai. Tu. Nampak kan? Aku ada jumpa duit lah. RM20,000. Tu. Lumayan. Masya Allah. Jumpa duit kat laut. Memang rezeki . Duit siapa lah ini melayang RM20,000. Masya Allah, tabarakallah. Dapat duit kat laut. Biasa kan dapat ikan, apa dapat ni. Ini cuma dapat duit kat laut.
Duit siapa lah eh, hanyut. Bisakan pula terbang ke laut. Kita keringkan dululah. Kita tengok-tengok lagi, siapa tahu ada lagi yang lain. Wow. Dapat 20,000. Duit siapa lah kira-kira eh? Dahlah rezeki lah ni. Guys, kita keringkan dulu eh. Kita keringkan dulu. Haa.